Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini untuk buketnya sendiri tuh di sini styrofoamnya udah aku potong dan aku tempelin kayak gini. Terus untuk bunganya udah aku langsung tancepin semuanya dan aku pakai ini kain spoonbond. Terus udah aku kayak kerucutin dan aku tempelin kayak gini. Jadi aku kasih staples. Habis itu aku tancepin kayak gini, guys. Terus sekarang langsung aja kita ke tutorialnya. Dan di sini tuh aku ada dua ukuran. Jadi yang pertama tuh besar kayak gini. Ini tuh untuk ukuran besar ini tuh satu kertas buket dibagi menjadi 4. Tapi untuk yang pinggirnya ini aku pakai ukuran mini. Itu mini tuh satu kertas buket dibagi menjadi 8, guys. Terus sekarang langsung aja kita ke tutorialnya.